Sebentar lagi besok ada yang mungkin yang dari Kebon Jeruk ya kak. Angga mau nyanyi lagu apa? Aku mau nyanyi Pangeran Dangdut. Pangeran Dangdut, ayo kak. Pastiin dulu. Lapang sekarang. Widih. Buat Pak Ise, Pak Ise. Nih, buat pemirsa semua yang mau ikutan, mau datang nih kayak yang udah ada di studio ini, caranya gampang banget, kalian kepoin aja Instagramnya @officialmnctv. Yes. Karena ini semuanya ada kurang lebih ini, wow, udah banyak banget dari Jakarta, Bandung, Bogor, semuanya. Udah siap buat jadi calon bintang. Jadi jangan cuma dari Jakarta, dari Bandung, dari Bogor, seluruh Indonesia kalau mewes boleh datang ke sini. Palembang, kita aja yang nyarinya susah tau bun. Dari ada yang Jakarta, Bandung, Bogor, semuanya Denny pokoknya. Denny Astowa dari Papua juga ada. Oh gitu. Malaysia ada, Tangerang ada juga. Orang Indramayu, Sabcu siapa yang mau yuk. Ada Dutrek yang menang satu orang 2 juta. Terus katanya ada lagi yang baru. Bener, Denny, uang tante mana sayang? Uang tante sini kasih ya. Jadi siapa lagi calon bintang? Banyak ya duitnya. Banyak. Yuk. Yang udah datang ke studio, walaupun baru dicek-cek doang, langsung dapat 500.000 rupiah. Parah. Tabur duit Ibu Vega. Ulala, bukanlah
CCTV mah ini. Tapi yang jelas nanti kalau ada yang bagus banget, ya, aku mau bawa, aku mau seret dia ke adik. Bunda Ino juga udah nyiapin dompetnya lato batik isinya duit semua. Tebel banget itu Kak Vega ya. Gue mau tahu lu dong. Apa Bu? Setiap kali syuting sini, Jaya, Dewi, ingetin dompet dia harus penuh. Jangan kuping gak ada dutrek, harus penuh. Oke. Ibu kayaknya meragukan saya deh. Lihat aja dompetku udah penuh loh Bu. Ulala. Udah banyak. Makanya harus bagus. Iya. Ya udah, berarti sekarang ini kita sebelum mulai calon-calon bintang ini udah siap dari pagi udah standby bela-belain datang. Bukan lagi. Kita mau boleh kembali dulu bintang-bintang ADI. Bunda Inul, Mama Isda juga makasih. Ya, okay. Kita mau yel-yel dulu dari yel-yel kubunya Bunga. Silakan. Siap, siap. Guys, harus semangat ya. Semangat ya. Are you ready? One, two, three. Hari ini kita ada di centang dua. Pilihlah kita kubu yang paling hebat. Kubu Bunga Unca. Aduh. Bagus. Lemes. Lemes. Coba buktiin kubunya Marvin. Kurang kampung nih. Hey, gemoy, gemoy. Yuk kita nyanyi yuk. Gemoy manis siapa yang punya? Gemoy manis siapa yang punya? Gemoy manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Gemoy! Lemes gak itu? Juara! Marvin! Bunga lu bilang lemes, lu fales! Udah bagus. Ya udah, sekarang kita lihat kubunya Denia. Siap, kubunya baru suaranya. Siap. Tuh, dua, tiga. Centang dua, cek aura. Bunda juga mampir ke sini ya. Oh iya, iya. Dong. Bener yang Demias bilang, nanti kalau ada nih calon bintang yang bisa bikin Bunda Inul, Mama Isda dan juga Mama Ella memberikan centang dua, maka mereka berhasil mendapatkan 2 juta rupiah. Ya. Oke, sekarang mungkin Mama Ella sehat ya. Dari tadi Mama Ella duduk tapi jempolnya goyang. Ma, kalau pengen joget tuh joget aja. Ma. Iya dong, Ma. Takut masuk angin tahu. Ibu, kalau Mama Ella yang joget suaranya beda musiknya. Gimana? Musik hantu. Serem. Dum-dum-dum-dum gitu. Ya, kalau begitu Akang Gendang mainkan. Mama Ella. Ini auranya udah auran-auran banget. Aiman gitu ya. Udah auran banget. Sini Mama cantik, sini Mama cantik. Gue kayaknya siang ini pengen ke Denias dulu. Asik. Denias. Ini Denias bawa dari mana-mana Mama Is. Dari Papua ada. Di seluruh Indonesia ya. Iya pasti. Ulala baby banget. Tunggu. Itu ada nomor. Kalau siang gini. Ada yang merah, ada yang hijau. Boleh dipilih-pilih Mama Is. Kayaknya gue pengen pilih yang mana? Yang cakep, yang cantik ada. Anak buah lu ini yang lu bawa ya. Siapa yang mana? Yang rapi banget. Boleh sebut aja nomor berapa? Jambunya udah bertengger, ya kan? Kayaknya wangi-wangi harum baunya, ya kan? Capcus, sebutin namanya ini. Nomor 36. Oke. 36 di sini. Coba ada mic-nya. Ada dong. Dek, ya tes dulu. Ini namanya Angga, Mais. Namanya siapa? Namanya Angga Adiatma. Oh Angga. Bukan Angganya Dewi Persik, bukan kan ya? Nama tahu aja gosip sih. Jangan dibawa-bawa. Angga nama pendeknya, nama panjangnya
mana? Aku dari kota Tangerang. Angga dari Tangerang, oke tuh deket ya. Deket mah. Sebentar lagi besok ada yang mungkin yang dari Kebon Jeruk ya kak. Angga mau nyanyi lagu apa? Aku mau nyanyi Pangeran Dangdut. Pangeran Dangdut, ayo kak. Pastiin dulu nadanya pas, baru jeger. Cus. Akulah Pangeran Dangdut yang akan mengguncang dunia. Manja. Lewat lagu yang ku nyanyikan, lewat musik yang ku mainkan. Oke. Aduh, Denias. Tarik. Denias. Enak kan? Marvin. Lu etong-etong, Pin. Bunga. Maju, kita kasih Rp500.000. Gak, sekarang begitu gak? Mulai hari ini begitu gak? Ya Allah, Vega duitnya banyak banget. Banyak. Ayo. Ya Allah. Ini buat modal kamu ya. Oke. Angga, ini lu baru mangap aja, lu udah dapet 500.000. Iya, betul. Kalau lu udah mangapnya agak banyakkan dikit, dua jetong. Siap. Benar. Kalau lu suaranya bagus lagi, disawer sama orang pondoknya. Aduh, gue gak ngerti lagi. Cus nyanyi yang bagus, ya. Siap. Mau nyanyi lagu apa? Mau lagu apa? Cinta Hitam. Okay. Itu lagu susah loh, Kak. Susah, yeah. Nah, ya udah kalau begitu. Semangat. Okay, and friends. Duit mau dipegangin mama dulu gak? Gak usah. Siap, bismillah ya nak ya. Siap. Angga, semangat. Kasih siap, yang terbaik ya. Buat 2 juta rupiah ya. Cinta Hitam, Angga, Tangerang.
Mama Ella standing ovation loh. Tumben-tumbenan Mama Ella. Kenapa, ada, Mam? Ada apakah gerangan? Ada apa? Ini Mama tepuk tangan karena Mama lihat ada sesuatu nih. Nah, sini dong, Mam. Sini, Mam. Sesuatunya tuh apa nih, Ma? Warna biru, warna ungu, atau warna kuning gak kayak melulu, Ega? Gak melulu warna dong. Loh, belum warna. Ini kalau Mama lihat kamu itu sifatnya lembut, halus. Dan ini Bunda Inul, Mama Iis, orangnya itu penyayang keluarga. Wow. Dia itu dari wajahnya aja udah kelihatan ya, Mam. Cocok idaman ya, Mam. Iya, dari kemarin Mama duduk di sini, auranya itu beda sendiri. Oh, ini baru pertama nih Bang menemukan aura kayak gini, Mam. Iya, aura kayak gini jarang, Mama. Wow. Gitu loh, auranya lembut karena Mama lihat untuk kesini auranya itu mengayomi. Aduh. Biasanya Mama tuh ya, kalau menerawang seseorang tuh dari matanya, wajahnya, hatinya, jantungnya. Kira-kira menurut Mama itu gimana hati, tadi jantungnya? Jantungnya pun hati. Hati dan jantungnya. Biasa aja gak gitu dong, Bu. Lah Mama itu nyuruh. Gimana tuh, Mam? Ada sesuatu emang, Ma? Ada. Kalau di sini Mama lihat di sekitarnya ya, itu bulat gitu loh. Karena dia memang family oriented, memang sayang sama keluarga, jadi auranya tuh penuh. Okay. Ini juga kayak tipe kalau orang yang gak punya masalah kali gitu, Ma? Masalah ada. Ya setiap manusia ada, punya ada masalah. Ada juga manusia gak ada masalah, Ma, ada kali aja. Gak masalah. Cuma masalahnya bukan masalah keluarga. Oh, masalahnya? Masalah C-I-N-T-A. Aduh. Tipikal-tipikal anak sekarang ya, Ma? Bener. Cinta, bucin gitu. Bener enggak? Bener enggak? Tapi masih single kan enggak? Single. Terus? Emang, emang tadi kan Mama bilang katanya kamu emang lagi happy. Apa yang bikin tadi benar cinta? Bukan sih sebenarnya. Apa tuh? Angga seneng banget bisa berdiri di sini, ditemenin sama keluarga. Oh jadi keluarganya ikut? Ya, aku dianterin sama keluarga? Ya, ada bapak, ada kakakku. Oh rame-rame nih? Iya. Waduh. Saudaranya berapa banyak ikut semua kesini? Ada dua doang sih, Ade sama kakakku aja. Oh. Satu tetehku kan udah berkeluarga, udah punya anak juga. Jadi nonton dari rumah. Ya, betul. Nonton dari rumah. Oh, jadi dapat supporting dari family-nya. Iya. Makanya dia happy, Ma. Iya, tapi family kan memang prioritas. Kamu udah bilang, dia family oriented, auranya berbeda daripada yang lain gitu loh. Karena jarang kayak gini, yang mementingkan keluarga. Karena zaman sekarang anak-anak kan mentingin diri sendiri kan. Nah. Cuma kayak gini pentingin keluarga. Jadi memang keluarga penyayang. Number one kali ya. Number one. Ini sama keluarga datang jam berapa tadi ke sini? Tadi aku kebetulan berangkat jam 6 pagi. Kita bangun itu udah dari jam 4. Oh. Iya, dari malam itu aku udah gak bisa tidur, udah mikirin buat kesini gitu. Minta doa juga dari mereka. Iya betul, dari saudara-saudara juga. Dapat support juga ya dia ikut datang kesini betul. Semua keluarga ya. Yes. Tapi Mam, aku lihat dia itu wajahnya itu manly banget loh. Cowok banget gitu. Tapi kan dia kan katanya happy family, supporting dari family-nya okay. Pengen kenalan kali gak sama keluarganya. Ngapain sih gatel banget pengen kenalan dulu sama keluarganya, Mama? Pengen tahu. Boleh. Kalau kan boleh. Dia kan katanya pengayom, mengayomi, bulet, kayak pohon beringin boleh. Ya Mama Ella. Boleh. Ya sebentar ke Harvey kenapa? Okay. Boleh gak sih kita datangin keluarganya? Oh, boleh kali, Vi. Nunggu di luar studio. Panggil aja kafe kau panggil. Panggil nanti boleh gak sih abis break kesini datang? Boleh ya? Oh boleh, oke deh ya udah. Tuh kan. Kita nanti abis ini kita bakal undang keluarganya, boleh ya, Mam? Iya. Mama mau kenalan, pengen tahu. Siap, boleh. Abis yang ini ya, ini kita mau iklan dulu pariwara banyak yang lewat. Oh ya udah, oh pariwara. Ya, pariwara. Ya. Jadi kita break dulu, jangan kemana-mana tetap di Centang 2, cek aura bintang dan... Jualan.